Halo bosku, kali ini kita akan memodifikasi mobil Toyota Calya menggunakan velg HSR Wheel tipe TX702 ring 16. Yang mau tahu proses lengkapnya? Let's check it out. Oke, kita lihat dulu tampilan mobil sebelum kita modifikasi. Nah, ini velg yang akan kita ganti dengan velg HSR yang baru. Kita pasang dongkrak dahulu. Oke, kita copotin aja bannya satu persatu. Let's go bosku. Kalau sudah, kita ke proses selanjutnya bosku. Ini velg HSR yang kita gunakan. Untuk spesifikasi lengkapnya bisa lihat di bawah ini. Lanjut kita pasang bannya. Di proses ini kita harus hati-hati bosku, agar velg tetap aman tanpa tergores sedikit pun. Kita isi angin. Lanjut kita balancing. Kita pasang centering ukuran 73x54. Kita juga pasang kaliper merah dari HSR bosku. Oke, kita lanjut pasang ban dan velg yang sudah kita proses tadi. Let's go. Kalau sudah semua, jangan lupa kencangkan lagi baut-bautnya, supaya lebih aman. Habis itu kita semir sampai kinclong, dan selesai bosku. Oke bosku, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like and subscribe-nya, agar tidak ketinggalan updatean video dari kita. Terima kasih banyak.